halo guys ketemu lagi di channel YouTube Kak Desi kali ini aku masih suka banget ngajakin kalian main di Toka Life World nah teman-teman sebelum kita main tolong di like comment dan subscribe dulu ya teman-teman nah teman-teman kali ini aku mau ngajakin kalian untuk dekor serba serba apa ya serba buah-buahan. Yuk, langsung aja kita main ya. Nah, teman-teman. Nah, ini dia. Kita bangun dulu rumahnya ya. Kira-kira lokasinya yang bagus di mana ya, teman-teman ya? Nah, kali ini kenapa sih aku suka banget mau ngajakin kalian untuk dekor serba buah-buahan? Karena buah-buahan itu sehat loh, teman-teman. Aku suka buah apel, aku suka buah pineapple aku suka buah ya macam-macam buah-buahan gitu loh teman-teman kalau kalian suka buah apa silahkan komen ya di kolom komentar yuk kita bangun dulu ya rumahnya kira-kira di mana ya teman-teman ya Wah, mau bangun di mana nih? teman-teman kira-kira bangun di mana yang bagusnya ya aku mau di sini deh hmm, karena ini buah-buahan jadi aku mau bikin di sini ayo bangun nah rumah buah-buahan kita udah jadi nih kayaknya wow keren ya teman-teman nah langsung aja kita dekor ya nah teman-teman ini ada aku bikin dua ruangan aja ya kalau semuanya kayaknya kelamaan nih teman-teman takut waktunya aku nggak cukup nih ya teman-teman ya udah aku bikin ruangan yang ini sama ruangan yang ini ya teman-teman ya oke langsung aja nih nah kalau ruangan yang ini aku mau jadiin eh, kamar gitu ya teman-teman ya Oke deh langsung aja ya aku bikin ini kamar kira-kira ada enggak ya yang mm, mewakili buah-buahan kayak gitu loh teman-teman ada enggak ya aduh aku jadi cemas nih yang mana dong Wah jangan-jangan enggak -jangan ada nih teman-teman hmm ada nih semangka terus apa ada lagi oh enggak ada yaudah apa-apa sekarang aku cari karpetnya ini ya teman-teman wow ini ada apple loh terus ada lagi nggak yang buah-buahan oh, oh ini ada nanas terus ada lagi nggak ya udah sekarang yang nanas aku pindahin dulu ya aku pilih di sini yang apel dulu aku mau dua hmm oke okay. oke okay. Nah, sekarang aku butuh apa lagi? Aku butuh lemari. Kira-kira lemarinya ada nggak yang buah-buahan kayak gitu, loh, teman-teman? Kira-kira ada nggak ya? Pak teman-teman, di tempatku ini musim hujan, hampir tiap hari hujan. Kalau di tempat kalian, bagaimana nih, teman-teman? Apakah sering hujan juga? ya sudah aku pilih ini, ya, teman-teman, ya. Karena yang... Eh, apa? nggak ada yang buah-buahan terus langsung aja aku rubah di sini aku mau cari buah-buahan kira-kira ada nggak ya wallpapernya yang buah-buahan nih teman-teman ini apa sih Oh ini buah buah apa ya ini jamur apa buah ya Oh ini buah pohon pinus loh teman-teman ya tapi aku masih mau cari yang lain ada nggak yang buah lain Oh ada ada ini 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 Wow, jeruk. Lemon. Nah, oke deh. Nah, sekarang aku mau lantainya warna apa ya? Nah, karena di apanya itu adalah lemon, jadi aku mau hmm lantainya kira-kira nuansanya apa ya? Ya udah deh, ini aja deh, kayaknya di bebatuan kayak gitu ya, teman-teman ya. Hmm, kemudian aku tambahin apa lagi ya? Aku mau pernak pernik nih teman-teman. Nih, aku mau mainan. Nah, kira-kira mainannya ada nggak yang buah-buahan nih teman-teman? Yuk kita lihat pelan-pelan ya. Uh, mana dia? Hai hai, mana dia? Oh, ini ini apa ya? Apakah ini seperti yang aku kirakan ini apa sih ya teman-teman buku pelajaran kah atau apakah ini ya ini ya, sudah aku ambil aja karena dia ada buah pokatnya nih teman-teman alpokat ya terus ada lagi nggak? ada lagi nggak? wah ini nih nih semangka ya, udah aku taruh di sana ini apa ya besar kayak gitu ya teman-teman ya udah aku taruh aja di sana ya Aku nggak tahu ini fungsinya apa. Kalau kalian tahu, boleh di komen ya, teman-teman. Ini apa sih? Bantal atau apa ini ya, teman-teman? Kalau ditaruh di kasur kayaknya gede ini. Oh, ini apa ya? Boleh di komen ya, teman-teman. Ini apa? Siapa yang tahu ya? Ini apa kira-kira? Nanti komen kasih tahu aku. Karena aku nggak tahu itu apa. Oke? Okay? Nah, sekarang aku butuh apa lagi ya? Aku butuh lukisan. Apakah ada lukisan yang mewakili para buah nih teman-teman ya. Hmm, mana dong? Ada enggak? Wah, ini ada nih teman-teman. Aku taruh di sini. Hore, ternyata ada banana, ada semangka, ada kiwi, ada apel, ada apa lagi itu ya? Apa lagi itu ya? Hmm, ada ternyata teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Nah, ini adalah kamarnya. Terus langsung aja aku ke sini. Ini aku mau jadiin ruang tamu nih, teman-teman. Nah, di sini sudah menunggu karpetnya. Karpetnya kali ini adalah uh, nanas, buah nanas nih, teman-teman. Katanya buah nanas ini uh, apa? Banyak vitamin C-nya loh, teman-teman. Warnanya kuning cantik ya. Nah, terus langsung aja aku rubah. kira-kira ada nggak ya yang buah-buahan kayak gitu yang lainnya ini teman-teman. ada nggak ya? hmm wow aku ada lihat ini. wow sama nih jadinya ya teman-teman. karpetnya nanas sama wallpapernya juga nanas. wah kebetulan sekali ya. aku nggak ngira loh kalau ada eh, apa karpet nanas dan Wallpapernya ada nanas juga. Nah, sekarang aku mau rubah uh, lantainya. Kayaknya udah cocok lantainya warna hijau, tapi aku mau mungkin yang agak berbunga-bunga, teman-teman ya. Wow, bagaimana teman-teman? Nah, langsung aja karena ini ruang tamu, aku mau rubah uh, jadi ada kursinya ya, teman-teman ya aku lihat ada nggak ini yang kira-kira oh ini ada semangka wow terus apakah ada lagi ya udah kursinya aku pilih warna hijau aja terus kayaknya bantal ini bantal ya bantal tempat duduk kayak gitulah teman-teman aku pilih dua ya terus atau aku pilih empat ya oke okay terus aku butuh meja nih teman-teman kira-kira mejanya yang mana ya uh. ternyata teman-teman aku mau mejanya yang ini oke okay. terus aku butuh makanan ini kalau ada tamu yang datang langsung boleh makan aku mau yang nuansanya buah-buahan jadi aku mau ngambil piring dulu nih teman-teman nih Nah, silahkan tamunya nanti ngambil buahnya. Ini ada buah stroberi. Oke, ini buah apa ya? Plum ya. Terus ini apa? Ada jeruk atau jeruk nipis kayak gitu loh teman-teman. Ini ada lemon. Oh, wow, lemonnya kenapa jatuh? Di sini deh. Oh, nggak muat apa piringnya ya? Kecilan ya? Masa sih? Duh mana ini ya udah aku taruh kamu di sana aja ya terserah kamu lemon nggak mau bergabung dengan jeruk nipis ya sudahlah nih ada buah ini juga loh terus wow ada pineapple juga pineapple ini nih, 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 nih ada semangka aku kasih semangka yang gede juga ya oh tertutup labunya terus nih nih nih, nih. ada strawberry ada tomato terus ada wortel atau carrot terus ada timun nah aku mau kesini dulu kok dia nggak mau di, diambil nih teman-teman ya aduh kenapa nih ya oh mau mau kenapa ini ada apa ini kenapa dia nggak mau nih teman-teman oh ini mau ya Terus ini, terus ada lagi nggak? ah sudah, ya nggak apa-apa. Nah teman-teman, aku butuh apa lagi ya? Biar cantik, aku butuh bunga kali ini teman-teman. Aku mau bunga. Kira-kira ada nggak yang mirip buah-buahan kayak gitu ya? Enggak tahu nih, ada apa enggak ya teman-teman? Hmm, kayaknya nggak ada nih teman-teman. Ini bunga apa ya? Aku nggak tahu ya. Ini apa sih? Kayaknya ada buahnya kayak gitu ya. Tapi anggap aja lah itu ada buahnya ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu. Itu tanaman apa guys? Oke. Okay. Sekarang aku pilih tanaman yang nggak pakai bunga-bunga. Aku mau ini deh. Coba yang ini nih. Terus aku mau ini, 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 ini oke. Terus, apalagi ya? Kira-kira ya, teman-teman, aku kayaknya butuh apa ya? Bentar ya, teman-teman, ya, aku lihat dulu ya. Aku butuh apa lagi? Hmm, kayaknya aku butuh. Oh, ini dia, ini dia, teman-teman. Pesta Halloween tuh biasanya nih, ya. Hmm, ada banyak labu nih teman-teman ya. Kalian tinggal pilih. Uh, ada lagi nggak? Wah, ini aku ambil deh. Kayaknya ada kayak buah-buahnya kayak gitu ya. Aku mau dua nih. Aku taruh sini satu. Nah, teman-teman, gimana dekor serba buah-buahan kali ini? Nah, jika kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jika kalian kurang suka, kalian bisa dekor sendiri di dunia toka boka kalian. Oke teman-teman, jika kalian mau didekorin apa, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Dadah! Oke.